kembali bersiaran bersama kami di Selamat Pagi Malaysia bersama saya Zaliah Karni Ismail dan rakan saya Hisham Saleh, dan pasti kami akan menemani anda sehingga 9.30 seperti biasa, rutin anda, kewajipan anda setiap hari pada hari Isnin hingga Jumaat, Selamat Pagi Malaysia. Sabtu dan Ahad, ujung minggu Malaysia. Kita nak teruskan, tapi sebelum kita teruskan kepada perkongsian kita mengenai satu produk yang sekarang ini tengah meletup sekarang ini. Lihat sendiri, ada mengambil makanan tambahan? Sebenarnya tak ada sebab saya masih tercari-cari apa yang saya nak sebenarnya. Tapi itulah saya nak tanya balik pada Hisham. Di hadapan saya, tapi kita akan kongsi dengan anda sebentar lagi. Dan saya nak tanya Hisham, bila anda memulakan hari anda setiap pagi, apa antara menu-menu yang ada? Menu-menu yang ada macam bergantung sarapan pada masa. Ada tak ambil makanan tambahan? Mengambil makanan itu adalah wajib, tetapi makanan tambahan seperti vitamin dan juga minuman daripada herba itu akan membantu saya untuk lebih berkeyakinan. Dan terus saja untuk RHM Global hari ini ada produk banyak di atas hadapan kita ni lah. Kita perkenalkan tetamu. Dan di sebelah kiri saya nak ucap selamat pagi dan juga selamat datang kepada Encik Azizan Bukhari yang merupakan pengarah urusan RHM Global Sdn Bhd. Dan di sebelah Encik Azizan ialah Tuan Haji Osman Ahmad Bumi yang juga merupakan pakar pemakanan RHM Global Sdn Bhd yang akan berkongsi dengan para penonton di rumah, anda di luar sana, apa yang kita akan kongsikan hari ini. Tapi sebelum kita memperincikan dari segi produk, fungsinya, macam mana ia dibuat, kita nak mengenali, bercinta dahulu dengan RHM Global. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya sebagai penggerak utama dalam RHM Global mengucapkan terima kasih kepada pihak TM kerana menerima kami. Jabatan kami. Okey, untuk makluman semua, RHM Global tu singkatan kepada rahsia hidup mewah tu sebenarnya. Daripada semalam saya cuba cari apa rahsia hidup mewah. Okey. Nama yang cukup positif dan RHM Global ni operasi syarikat ni, kita perpindahan daripada Melaka dan sekarang kita office kita jabat ibu jabat di Bandar Seri Permaisuri Ceras. Okey. Perubahan syarikat ini, kita menjalankan perniagaan jualan langsung, mendapatkan lesen yang sah daripada Kementerian Perdagangan. Dan bermula pada 11 November 2008, selain kita menjalankan perniagaan secara offline, dan sekarang kita menjalankan perniagaan secara online, ataupun lebih dikenali sebagai e-commerce. Dan untuk maklum semua, RHM Global ni kita operasi setelah hampir 4 tahun, dan kini kita sejak 4 tahun operasi ini kita ada lebih kurang 12 produk yang berasaskan daripada minuman kesihatan dan makanan kesihatan dan penjagaan diri. Selain daripada RHM Global, selain daripada Semenanjung, Sabah, Sarawak, dan kita telah menorak langkah 4 tahun yang lalu juga di negara Brunei Darussalam. Dah berada di luar negara. Dan ialah seperti yang kita pada awal pembukaan tadi, kita cakap tentang orang sekarang dah makin peka dengan pengambilan kesihatan, pengambilan makanan, ambil berat dan sebagainya. Jadi mungkin Tuan Haji Osman boleh kongsikan dengan para penonton di luar sana tentang kepentingannya pengambilan makanan tambahan. Terima kasih kepada sedang penonton, terutama di rumah di Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga Brunei Darussalam. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku dalam negara kita, bukan saja negara kita, tapi negara sedang membangun, di negara-negara maju, kita lihat trennya sama. Kalau kita lihat apa yang berlaku di negara kita, statistik tahun 2006, daripada 10 penyebab kematian yang berlaku di Malaysia, saya ingat lebih 50% disebabkan oleh perubahan gaya hidup kita, cara pemakanan kita. Sebab itu kita ingin membawa teman-teman kita, kepada rakan-rakan kita, kepada seluruh penduduk negara kita, supaya kita mulai aware, mulai mengambil perhatian tentang pemakanan. Sebab itu kita sentiasa mengetengahkan produk-produk makanan kesihatan. Daripada produk yang paling mudah, contohnya kita ada rangkaian kopi yang kita nilai tambahkan dengan herba yang memberi kebaikan kepada kesihatan kita, sehingga produk-produk makanan kesihatan ala baru. Dan kalau kita lihat produk-produk makanan kesihatan ala baru ini, contohnya dalam produk kita, kita mempunyai yang namanya Amazing Fiber, salah satu produk fiber yang sangat baik untuk melakukan detoksifikasi, pembuangan sistem dalaman dengan lebih lancar. Dan yang paling penting, kalau kita lihat di dalam RHM Global, baru-baru ini kita memperkenalkan suatu produk yang namanya Biofactor 9. Suatu produk yang hari ini permintaan di pasaran sangat baik, penerimaan sangat baik, dan yang paling penting, maklum balas di pasaran begitu begitu menakjubkan. Kita ada satu kes bagaimana
kes bagaimana salah seorang rakan niaga kita yang dahulunya merupakan seorang pesakit kencing manis. Dan kalau kita lihat, kencing manis merupakan antara penyebab kematian yang antara top 10 di Malaysia. Dan kalau kita lihat dalam statistik pun, tahun 1960-an penyakit-penyakit berkaitan dengan pemakanan hanya sekitar 2% saja, terutamanya diabetes. Okay, tetapi hari ini tahun 1996 meningkat hampir 4 kali ganda. Dan tahun 2006, statistik yang terakhir sekali, meningkat sehingga 14.9%. Wow. Seperti yang cara pengambilan. Ya, cara pengambilan. Makanan, cara gaya makanan. Jadi bagaimana mana benda ini membantu? Dan kalau kita lihat dalam RHM, kita mempunyai satu produk yang istimewa yang namanya BioFactor 9. Produk ini adalah satu produk yang mengetengahkan konsep human growth hormone. Yang mana pengambilannya akan merangsang untuk kita mengeluarkan lebih banyak hormon pembesaran. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pakar, nama dia Dr. Ronald Kranz, dalam bukunya Growth Young with HGH, awet muda dengan human growth hormone ataupun hormon pembesaran. Dan antaranya dia mengetengahkan bahawa kalau kita nak awet muda, ambillah produk yang mengandungi HGH. Kalau kita nak mengekalkan supaya sel kita melambatkan proses penuaan, ambillah HGH. Kena ambil dan, mengikut doktor, mengikut Dr. Ronald Kranz, dia kata HGH ini banyak membantu banyak-banyak perkara. Meningkatkan metabolisme untuk pembinaan otot, untuk pembinaan sel baru dan banyak perkara. Dan antaranya kalau kita lihat dalam testimoni yang kita ada, contohnya Encik Jeffrey. Ini dalam tempoh 4 tahun ya? Ya, dalam tempoh 4 tahun. Wow. Nanti kita lihat Cik Jeffrey merupakan antara salah seorang pesakit kencing manis. Dan beliau umurnya begitu muda, 43 tahun, berasal daripada Papar dan asalnya hanya terkena 2 paku karat. Dan beliau merupakan seorang kontraktor dan apabila kena paku karat ini menyebabkan nanah pada kaki dia. Okey, hari pertama. Dan tanpa disangka kalau kita lihat begitu mengejutkan, dia kata dalam tempoh tak sampai 1 minggu keadaan berubah menjadi agak kronik. Daripada hanya 2 paku, kalau kita lihat dalam gambar ni, dia mulai menyebabkan gangrene ataupun menyebabkan sel dia mulai mati. Dan tanpa disangka, dalam keadaan dia berulang-alik mendapatkan rawatan, anda lihat keadaannya selepas 26 hari keadaannya begitu kronik. Dan akhirnya rawatan yang terakhir, doktor menasihatkan supaya dia melakukan pembedahan. Terpaksa kehilangan kakinya. Dan beliau tidak boleh menerima keadaan ini. Dan akhirnya beliau mendapatkan rawatan di hospital-hospital pakar yang lain. Tetapi akhirnya keadaan pun masih lagi serupa. Dan akhirnya setelah beberapa lama beliau berusaha, akhirnya beliau bertemu dengan kita dan beliau mengambil produk yang namanya BioFactor 9 ini. Dan yang menariknya, selepas dia menggunakan produk ini, dahulunya semasa kaki dia agak kronik, daripada duduk nak berjalan menggunakan tongkat, kemudian terpaksa menggunakan kerusi roda, kemudian hanya baring di atas katil, akhirnya menyebabkan kesan-kesan samping anda lain. Anda lihat di bahagian bahunya belakang ni, menyebabkan kulitnya mulai rosak. Dan kencing manis, seperti kita tahu, apabila dia luka, dia susah nak sembuh. Dan dia semakin takut. Dan apabila dia gunakan produk ini, untuk 3 hari pertama dia menggunakan, bahagian yang luka di bahagian belakang bahu dia mulai kering. Yang luka di bahagian belakang dada dia, kita hanya sembuh di bawah lidah. Penggunaan dia sembuh di bawah lidah. Kita buka lidah kita seperti ini. Sembuh 2 atau 3 kali. Begitu saja. Selepas kita sembuh, kita biarkan selama 2 minit, kemudian baru kita telan. Dan untuk pesakit yang luka, sama ada kencing manis atau pesakit-pesakit yang lain, ataupun luka disebabkan perkara lain, kita sembuh pada bahagian yang luka tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Cik Jeffrey. Dan hasilnya, selepas 20 hari penggunaan, 20 hari penggunaan daripada yang kronik, akhirnya kita lihat keadaan Cik Jeffrey jauh berubah. Dan selepas 40 hari penggunaan, kita tunjukkan kepada anda bagaimana selepas 40 hari penggunaan produk ini daripada dan yang yang menariknya, pasaran ini kita mendapat kelulusan daripada Kementerian Kerajaan Negara Brunei Darussalam dalam khusus produk Arachin Global ni, tak ada masalah. Macam mana untuk cara berhubung? Kakinya yang mungkin terpaksa dipotong tetapi dapat diselamatkan. Ini rawatan kami 40 hari selepas dia menggunakan produk ini. Yang penting ada disiplin. Ya, yang penting ada disiplin. Sebab makanan kesihatan ini bukannya ubat. Maksudnya hari ini kita guna mungkin mengambil masa yang lama, tetapi proses pemulaan semula jadi ini adalah lebih baik berbanding penggunaan ubat-ubatan. Baik. Bagaimana untuk kiranya sebagai langkah pencegahan, kalau belum ada tapi kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita tak
nak ambil produk ni? Ya, satu soalan yang bagus. Untuk langkah berjaga-jaga, sebenarnya produk ini bukan hanya untuk orang yang sakit, tetapi mereka yang sehat lebih kita galakkan untuk pengambilannya. Seperti yang saya tegaskan tadi, bagaimana Dr. Ronald Klans menegaskan bahawa untuk awet muda, gunakan produk yang mengandungi produk human growth hormone. Dan produk kita memang terbukti. Kita mempunyai bagaimana rakan usia niaga kita daripada Brunei yang kalau kita lihat dahulunya ada masalah jerangkat, lepas gunakan produk BioFactor 9 ini, keadaannya semakin okey. Baik, ni ramai kawan-kawan kita ditanya ni. Dia tanya, bagus produk tu. Di Sabah ada. Di Sabah? Di Sabah ada. Kita boleh ada kita warehouse, pelbagai stokis dia ada. Di Sabah lah. Okey, jadi setakat ini kalau kita lihat dari segi keseluruhan ahli, macam mana nak cari ahli keahlian? Okey, dari segi perspektif Arishan Global, untuk keahlian tu, kita ada minimum untuk jadi peniaga, untuk keahlian berdaftar, menjadi rakan niaga usahawan, antara RM200 ke RM300. Itulah dia punya permulaan. Selain pada itu, kita melantik sebagai e-traders atau asasnya dipanggil mobile stokis, dan kita melantik stokis-stokis daerah. Ada syarat-syarat untuk menjadi syaratnya untuk awalnya dia sebagai pengedar, tetapi untuk stokis dia sekurang-kurangnya ada 50 untuk pengedar di daerah tersebut. Ini dah usianya 4 tahun. Bagaimana dengan sambutan untuk produk dan juga bilangan ahli pengedar tersebut? Ya, setakat hari ini Arishan Global pengedar lebih kurang dalam 60,000 keahlian dalam tempoh 4 tahun di pasaran. Mungkin keahlian seperti yang kita bawakan, mungkin ada juga laman kita boleh bawakan sekali lagi. Untuk berhubung, boleh berhubung dengan saya sendiri, Azizan Buhari, dengan nombor di talian 019-232-104 dan boleh lihat di skrin tu website yang kita telah wawarkan, dipaparkan di arancintoyu.com, iaitu sebagai website official company syarikat. Tiga website menanti kepada semua peminat-peminat, saya rasa ramai yang akan cuba lepas ni. Terutamanya yang masih lagi mencari-cari produk kesihatan yang sesuai dengan pengambilan. Saya nak awak ambil yang spray. Kita awak muda G apa? HG. Okey, terima kasih Dr. Jusman dan juga Encik Azizan, dan jangan lupa teruskan bersama kami. Hisham, kita ada selepas ini kita akan ada satu buku. Buku ini memberikan satu kesedaran yang begitu mendalam kepada kita. Tapi kita akan berehat seketika kembali selepas ini.